Apa itu? Ngapa bang? Jebol. Lu kalau mau minta tolong bang, nadanya biasa aja gitu. Ya emosi gue. Lah. Emosi gue. Terbang anjing. Tidak, motor lu cok. Tidak, motor lu anjing. Lagi di channel gua guys, secara MP tentunya guys. Jadi kali ini kita mau ke kota guys, berhubung ini hari pertama nih ke Bumen ya guys ya. Jadi kita kemarin kan di tempatnya Awan guys, terus ini kita pertama kali di sini nih, kita mau jalan-jalan sambil nyari makan siang guys. Soalnya nggak ada yang tahu daerah sini guys, yang tahu cuma ini nih Awan. Kita berempat mau nyari makan dulu, nggak tahu ini bakal kemana ini cuy. Nyari makannya tapi jalan-jalannya lewat perkampungan kayak gini cuy. Jalannya anjing tuh banyak ranjau-ranjau cuy. Okay. Jadi apa namanya, kita ke vlog di Cikarang dulu guys. Buat kalian yang nanyain vlog sama Ucul, ditahan dulu ya guys ya. Okay. Jadi kita seperti ini guys, keseharian kita di kampung orang gitu kan. Tuh anjir, lihat kalian, bisa kalian lihat cuy, pemandangannya mantul banget cuy. Anjing jalannya kayak tai. Lobong mulu pemandangannya, bagus banget ya kan. Jadi banyak bendera begini cuy ya. Nah ini karena masih apa ya namanya, wangi-wangi 17 Agustus guys. Udah pemandangannya hijau-hijau gini, keren banget anjir. Jarang banget ini kalau di kota ini cuy, kayak begini cuy, orang ada gitu kan. Mabuk liat anjing, mantul kali guys. Kebun-kebun kelapa banyak banget anjir. Oh ini makam cuy ternyata. Oh makam, gua tahu ya. Oh tapi ini sawah ini, apa namanya, kering ini sawah. Aduh, bang, ngapa itu? Ngapa bang? Tolongin. Hah? Tolongin motor gua. Tolongin? Iya, motor gua mogok. Mogok? Jebol. Jebol. Ngapa? Nggak tahu. Lah terus? Tolongin gua, cariin gua bengkel. Oh. Cariin gua bengkel. Ini dorongnya dari mana dorongnya tadi? Dari depan loh. Udah jauh ya? Jauh, makanya jangan. Oh. Kenapa bang? Oh ini balap, ini motor balap. Balapan. Enggak, ini motor standar, makanya standar. Jebol. Oh, jebol. Jebol. Iya, jebol. Itu motor standar jebol, bang. Oh, situ itu. Enggak, ini bukan standar, anjir. Ini standar bego. Nah, iya saya tahu. Dia masuk standar maksudnya gua. Gimana? Ini emang masih standar. Standar. Mau dibantuin, bantuinnya kayak gimana? Step juga enggak tahu bengkel. Step. Bengkel lu gimana sih? Lu bukan orang sini, Bang. Lah kita baru sini. Bukannya kayak gitu. Saya mau minta tolong masak kayak gitu. Emang lu orang mana? Ini berempat orang mana berempat? Orang sini di sini. Enggak, gini loh. Lu kalau mau minta tolong bang, nadanya biasa aja gitu. Saya emosi gue. Lah, emosi? Iya, sorry. Lalu kan mau minta tolong nih. Sorry, gue sorry nih. Lu mabok? Ya. Enggak. Lu mabok ya? Orangnya netral bos, gak suka mabok gua. Ah, terus? Sorry aja. Itu temen lu mabok? Saya gak mabok. Gak mabok? Enggak. Mau minta tolong step? Hah? Step? Enggak ada. Wah, apa gimana coba benerin dulu dah. Hah? Mesinnya kali rembes apa gimana anjir? Keluar oli. Hah? Keluar oli ya. Keluar oli. Iya, keluar oli itu. Lu solo depan lu, takut ini ketabrak. Oh iya, kasihan. Lah coba, ini emang ini jebol. Mana jebolnya? Di sini. Enggak anjir. Mana ada? Keluar oli enggak? Enggak keluar oli, bohong lu. Enggak, saya bohong, beneran. Bohong. Lah terus? Coba dihidupin dah. Hidupin. Gua pengen lihat. Mati apa gimana? Mana ada motor beginian? Ini motor-motor apa nih bang? Gua nanya. Terbalap udah. Balap begini anjir. Motor balap. Anjing. Ketawain. Agak-agak ketawain kocak. Lu gini-gini ngapain? Kalau mau minta tolong tuh yang bener. Ngecekin anjing. Lah. Kok anjing-anjing? Bro,
Ada aja orang yang minta tolong. Saya bantuin, jangan mau dianggap. Iya, mau minta tolong, ayo di step. Bocah. Orang sini masa begini ya? Udah sono ngapain lu sini sono? Iya, gua kan ini yang ngambil motor gua tolol. Udah di sono aja. Lalu kan minta tolong masa gua yang suruh iniin? Ya, tolongin gua dulu. Ya lu harusnya lebih penting motor lu itu. Nah, biarin gua kasih tolongin, makanya cariin gua bantuan. Lah gimana? Lu kalau mau di step ayo. Udah, pokoknya gimana dah? Maksudnya? Tolongin gua enggak? Hah? Ya kalau mau ditolongin ayo. Banyak bacot. Dorong banyak omong lu. Usah banyak omong, Bro. Pengen tahu rusaknya kayak gimana gitu. Lah lu bego, malah nyolot tolol bocah. Tolol banget bocah ya. Udah minta tolong. Minta tolong kayak begitu anjing. Bego. Orang malah mau minta tolong yang benar gitu kan. Eh, cok motor lu cok. Cok motor. Eh bego. Woi motor yang benar anjing. Lah, kita dibawa kabur ini gimana? Gimana ini? Tapi kuncinya ada nih. Taruh, nyambil. Kejar, bro. Kejar. Wah, bener ini orang. Terus tadi aing kan ke ditu. Oh, wow, lain cak aing teh eta ternyata ninja 2.5 doang. Beureum. Tadi sia ka ditu aya teu? Wah, kacau. Tadi tapi tadi mencar kan kita di sono ya? Gua tadi kan kesini udah. Gua kira ini kesini tadi ada warna merah motor. Ternyata ninja. Ninja biasa. Terus ke mana inyuk aduh? Nah terus gimana? Tapi kita ada barang bukti loh. Iya, makanya gua kunci di gua nih. Ada barang bukti maksudnya seganya. Tuh. Kunci tadi gua sempat gua cabut. Ada seganya kalau udah ada barang bukti udah enak. Si Awan mana si Awan tadi? Telepon sini aja pas itu ngar. Orang sini. Oh, tuing deket tuing deket enggak? Ron. Tuing deket enggak? Tuing. Enggak tahu dah. Deket enggak?
dari sini. Iya. Coba telepon dia dah. Gua telepon. Dekatnya dia. Asal sedikit aja tinggal. Oh, motor. Ini motor aja cuy ini, anjing. Preman anjing nih. Motor bangsat nih. Motor begini tinggalin. Anjing. Mana begini? Ini enggak tahu jebol atau gimana ya? Apa modus doang dia? Tolongin dong. Tadi kagak ini anjing. Ini motor si coba dah. Kuncinya tadi mana? Tadi ada orang yang minta itu dikron lagi nelpon tuing, enggak bisa. Motornya motor si Cungping. Gua ke sini aja gua serlok ya. Gulung sini aja gua serlok ya. Buru suruh buru gitu. Buru-buru. Buruan nih gua ada tanda bukti sana. Iya, oi. Ada barang bukti nih, anjing. Siapa ya? Lapor polisi aja apa yuk? Gimana mending nunggu dulu deh biar enak. Nunggu orang sininya dulu aja dulu. Biar enak lah kita kayak aja. Cari bentar deh. Enggak, ada bukti ini, ada bukti ini. Iya, mungkin ke polisi. Iya, nunggu tuing aja dulu. Siawan mana siawan? Nunggu orang sininya. Siawan tadi berhenti di sono, kenapa ya? Lama lagi berhenti dia. Parah banget ya. Goblok banget. Gue gak jadi gitu, keren dia main. Iya makanya, kata gue juga. Iya, gua kira dia pergi. Gue mending kita nunggu tuing aja dulu dan ntar. Tadi tapi emang motor lu dimatiin gak? Enggak, emang posisi hidup, dikira gue mah. Ah, salah lu juga, harusnya matiin. Soalnya posisi motor lu paling depan tadi. Harusnya dimatiin. Udah, kita gak usah nyalain deh. Namanya kayak gitu mah emang gak ini deh. Pokoknya ntar kita nunggu tuing aja, ntar enaknya gimana. Yaudah dah. Jadi begini anjing. Udah tidurin aja motor nih, motor anjing nih, tidurin deh. Ini tuh, ya. Iya, motor anjing nih. Tuh. Anjing. Kita nunggu tuingnya, cuy. Nah, ini tuing nih. Udah nyampe nih. Woi, Bre. Motor diambil ini. Tadi ada orang minta tolong. Ya, itu yang orang yang minta tolong tadi. Preman kunyuk yang bawa. Lah, preman siapa? Emang? Iya. Tadi dia minta tolong, motornya mogok, jebol. Iya. Motornya jebol, kenal. Iya. Nah ini mau motor borap, jebol mau wajar. Enggak, tadi dia minta tolong. Pokoknya kayak orang mabuk, udah pokoknya kayak. Iya. Lu mau kamu nolongin. Udah nyolot. Kayak gimana sih ya? Bingung. Mau ditolongin nyolot. Kayaknya kan gak ketemu di sana. Preman siapa berulah lagi nih. Ini kan motornya kan. Iya dia motornya jebol nih. Oh. Nah tadi minta tolong sama dia nih. Iya. Ini nggak tahu motor dia, jetek. Jetek dibawa. Dibawa kabur. Gimana? Gimana? Tadi sempet dikejar tapi kagak kejar, eh. Nggak kejar. Jetek anjir kejar. Lari kemana? Lari kemana? Tapi kagak kena. Nggak tahu, eh. Gimana kira-kira? Jangan dulu. Gimana bagaimana? Kesini senengannya buat ada tanda bukti ini motor dia gitu. Iya mending kalau misalkan mau lapor polisi kan ada buktinya. Motor bodong lapor polisi gimana? Iya kan ada buktinya. Itu loh, bukti doang. Lah kita dapat apa bukti apa? Jangan dulu kita cari dulu aja deh. Jangan buru-buru. Larinya kemana? Kan lari kita. Iya tadi larinya ke sono. Tapi kagak kekejar. Tadi aja kita gak yang ngejar kita buruk kan gak ngejar kalau cari preman sana kan tuh pasti nongkrongnya di ini deket-deket jalan raya dia muter dulu kalau dia mah kadang naik gunung turun gunung dia soalnya tuh gak pasti dia udah kayak dudukin Samsudin anjing kalau misalkan waduh emang lu tahu anak buah Samsudin sugannya anak buah ayo yuk kalau misalkan emang gak gitu mending kita lapor polisi iya kalau misalkan tahu tongkrongannya sehari ini kita gak ketemu baru apa cari dulu. Soalnya kan kita belum 24 jam ini. Iya benar. Gimana? Tahu udah tinggalin aja sini kali. Kalau kita bukti juga. Ya udah dorong aja deh. Terus siapa yang bawa? Trekin lu kita. Amanin dulu. Lu udah kering. Lu naik sini. Gimana ini? Hidup enggak anjir? Yang enggak tahu di setep aja. Ayo. Ya, cari dah. Kan orang sini. Ren, ini di teman gue deh. Demi teman gue deh. Lalu lah, udah. Ayo, yuk. Oh, ayo siap. Yuk. Ini nganterin doang, ngaruh doang. Ayo bawa. Tadi ke sono dia larinya. Bebas itu mah.
udah ngejar kenceng anjing.